Laga ada pemandangan. Ya, laga ada pemandangan. Nah, kebun jagung lah mah. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini kita melalui jalan setapak di pinggir tebing. Tebing berbatu nih. Indah sekali pemandangan di sini, kawan-kawan. Jadi kalau mau rekreasi nggak usah jauh-jauh di Bengka ini, apalagi lagi musim durian. Kita sudah mulai mendaki. Ini kita akan lompati. Yep. Cut. Oke, kita terus mendaki, kawan-kawan. Kita hampir sampai. Aduh, ya Allah. Ya, sih. Ya. Aduh, tempat. Ya, tempat. Ya.
curi. Mama nak pok kau? Oh, nyan cara belah durennya. Gagal lah curi ya. Oh. Aduh toh. Wah. Beres. Mangan, biarlah biarlah dia yang mangan. Main. Dia mencuri harus ke tengah ambil. Harus ke tengah ambil. Muka. Ini durian lokal. Ini belah duriannya belah durian tengah. Tentunya aku. Lupa. Leg and shell. Boleh anak aku kuat kau. Harus perlahan. Gini dia prosesnya. Ya. Jadi, belahnya pun perlahan ya, jangan dipaksakan ya. Tolong jangan dipaksakan. Nah, jadi dia rasanya berpengaruh. Jadi ya ini. Telur lima dumang ya. Wahnya. Jadinya kelebihan urun teting. Melukuk. Kelebihan urun teting. Saya lebih suka ini ya. Ada tuan coileh ya, ada coileh ada roa. Kamu tuan ada nak lebih suka ini. Adik jangan dia makan hayong. Ini namanya durian kucing bobo. Durian kucing bobo. Durian kucing bobo. Kamu di proses durian kucing bobo. Iya. Ini oleh om cari. Yang cara proses durian kucing bobo. Oh. Pak Medi. Pak Medi megah barang ni. Kucing bobo ha, kucing bobo. Kucing bobo, kucing bobo. Hai, oh my.